2, 3. Oke bosku semua, jumpa kembali ya dengan Andalapanam bosku. Ya, jadi di sini kita akan memperhatikan tuh cara memompa biar lebih cepat ya bosku ya. Biar mencarikan kita. Ini bosku bisa kita tarik ke depan ya. Jadi sangat mudah dan murah ya. Ini tinggal ditarik aja seperti ini. Kalau ini pompa ya, bisa gunakan pakai kaki misalnya. Ya, tinggal dipompa ya dan ditarik lagi ya. Jadi sangat mudah dan praktis. Oke, seperti ini contohnya, ini sudah 2 kali 3 kali ya. Ya, tinggal ditarik aja menggunakan kaki. Oke, ini dia. Jadi panjangnya sekitar 1 meter 20 ya, ataupun 1 meter 10 lebih kurang. Tinggal ditekan aja, ditarik dengan menggunakan kaki ya, karena ini yang lebih besar ya, jadi tidak masalah ya. Ini tinggal ditekan aja. Oke, ini sudah cukup ya. Jadi sangat mudah dan simpel bosku. Dan ini kita coba kita tes ini ya, untuk powernya dengan menggunakan pensil. Dan ini kita adjustkan ya, ini jaraknya kita lihat bersama. Oke, kita hitung ya, 1, 2, 3. Wow, hasilnya mantap bosku, luar biasa sekali. Bagusnya sekitar 15, ini tadi sekitar 78 kali ya bosku. Oke, ini adalah jaringan kita, sistem pompa ya. Jadi untuk cara membuatnya di playlist saya bagikan. Bentuknya seperti ini aja, desainnya mudah, murah dan praktis.